Ki warung apa jenenge lek warunge? Warung tugu-tugu. Tugu-tugu ya. Jenenge warung tugu-tugu to? Tuh. Warung Semar Dasar. Warung Semar Dasar. Iya, soko iki. Ning kene lengkap, guys. Tenan, biasa aku belanja ke sini. Kalau pas lewat anu ya, Mas, kelewat ke ladang itu. Macam-macam ini yang saya katakan di jalan tadi, mulai dari bahan-bahan sembako sampai alat-alat peralatan bertani, ada semuanya. Tuh. Lengkap. Skrob, obat-obatan? Obat-obatan Rona kena, kemasuk wae. Obat-obatan ada, oli juga ada. Lagi ini lengkap ya, aku lagi anu iki, sing obat-obatan iki. Lengkap semua, masalah. Pupuk ya, Nek. Harga terjangkau, jadi kalau yang punya ladang-ladang di sini nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ini, guys ya. Kalau lupa bawa-bawaan, yang penting tinggal ngutang juga boleh asal sudah kenal tuh. Tapi tidak menerima bon terlalu lama. Soalnya nggih modal ya, perlu duit. Lagi ini jaring barang ngono, Lek. Iya, jaring pitik. Oh, iya iki jaring pitik. Ngene iki piro iki? Kabeh ya mulai di, sek iki apa jenenge? Sekrop alat bangunan ya enak. Memang ya lengkap. Sekali ya lek nyang panggul ya aduh ya. Wes. Ana susu. Yo gula. Nah, itu lanjang gak nutus iso guys ngene. Oke. Okay. Lu kandangin yang kene yang dile. Dile. Oh, malah sudah dile, guys. Kandangnya sudah dile. So, guys ya. Tadi nih, rumah beliau tuh di sini, guys. Di pinggir jalan raya besar. Nah, seperti ini, itu bapak-bapaknya lagi mau ke bertani. Sek, orangnya lagi sibuk, guys. Masih mencari sayur-sayuran. Kita lihat ke bawah deh. Anak orang wong. Pak Saiki. Resek-resek. Ayo. Weh, kambingnya, guys. Luar biasa. Hah? Aku lihat susu tau. Kok pakannya apa gile? Mengguran. Kau yang ini kisah apa nih? Ini sehingga anu ya, bibit-bibit ya. Janggelan-janggelanan. Iki kok kaya kok tambah ya nih budi ki. Wah, kok malah kaya ngene guys. Iki didol ya, dagangan ya ki. Kok sengar cari bibit guys. Tawa pokoknya super. Pejantannya juga itu guys. Ini kalau yang hamil-hamil pasti pejantannya yang ini, yang bagus ini super. Ki. Pejantannya ki. Badannya kayak singa. Capek kayak ini ya. Kira si. Pirang ekor ae iki siji lho. Iki anakan. Oke, yang mau cari bibit boleh guys kesini beli. Lokasinya di tugu-tugu depannya jalan masuk ke desa Pucung Poh, rumahnya Pak Soidi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ekor kambing. Luar biasa. Ki lek ngarit sampean piye, Lek? Lek ngarit. Nah. 20 ekor. Oke, Pak Soidine sik resek-resek, guys. Resek-resek kandang. Iki sing meteng sing endi iki?
Iki mateng. Iki api-api. Iki mateng. Masih aja wong ini dicetakne karo kae ngebune ya. Lah iki lek sing mateng-mateng kan pejantane iki to. Sing super iki, rajane iki, guys. Masalah api eh untuk kambing super kayak gini. Reun bulunya kayak singa lah. Ini singa berbentuk kambing ya. Belon. Luar biasa. Yo guys, kita okay, mau sorry. Sebelum kita pulang, kita belanja dulu guys susunya. Lokasi desa masuk ke Pucung Poh itu. Ini saya bawa yang namanya keranjang. Ini isinya botol untuk anu susu, guys. Sebentar, tokonya belum buka. Soalnya memang masih pagi. Astagfirullah, lantim tuh, guys. Di depan tuh warung, ada warung kopi, terus aku itu mau mencoba ke sana, guys. Sekarang ini aku pakai alat ini loh. Alat yang saya taruh di apa namanya? Di dada seperti ini. Nggak tahu nanti hasil videonya seperti apa, guys. Ini saya sudah pakai yang saya di sini, jadi kalau nyamplok sendiri tuh bisa gitu. Jadi nggak usah bawa teman. Terus ada mic-nya ini untuk suara mungkin juga kurang bagus juga. Rencana mau ngeplok-ngeplok ke desa situ, guys. Itu namanya desa Pucung Ngepoh. Hari nanti mbak nyapanggul. Dina apa lagi, Mang? Wagi kliwon legi warungane. Hanya pasar. Alah, enek acara. Isi-isu ternyata. Isi-isu. Umek ae. Ketok lek isan kit kene. Ketok iki. Iya. Ki susune, guys. Susu, guys. Jual susu sapi murni. Bisa order di sini. Lokasi depan jalan masuk ke desa Pucung Poh. Toko. Nah, ini warung-warung, guys. Itu warung bakso ada juga di situ. Ini bapak-bapaknya yang nongkrong-nongkrong dulu di warung kopi. Jalannya ke sana. Oke, kita belanja dulu di tokonya. Esok-esok bisa es krim iki. Esok-esok es krim. Es krim. Oh iya, guys. Warungnya, iki warung apa jenenge lek warunge? Warung tugu-tugu. Tugu-tugu ya. Jenenge warung tugu-tugu toh? Tuh. Warung Semar Dasar. Warung Semar Dasar. Iya, soko iki. Ning kene lengkap, guys. Tenan, biasa aku belanja ke sini. Kalau pas lewat anu ya, masih lewat ke ladang itu. Macam-macam nih yang saya katakan di jalan tadi. Mulai dari bahan-bahan sembako sampai alat-alat peralatan bertani ada semuanya. Tuh. Lengkap. Sekrop, obat-obatan? Obat-obatan rono kena kemasuk ae. Obat-obatan ada, oli juga ada. Lagi ini lengkap ya. Aku lagi anu iki, sing obat-obatan iki. Lengkap semua, Mas. Allah. Pupuk ya, Nek. Harga terjangkau. Jadi kalau yang punya ladang-ladang di sini enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir ini, guys ya. Kalau lupa bawa-bawaan, yang penting tinggal ngutang juga boleh asal sudah kenal tuh. Tapi tidak menerima bon terlalu lama. Soalnya nggih modal ya, perlu duit. Lagi ini jaring barang ngono, Lek. Iya, jaring pitik. Iya, iki jaring pitik. Ngene iki pira iki? Kabeh ya le mulai sek iki wis apa jenenge? Sekrop alat bangunan ya enak. Memang ya lengkap. Sekali le lek nyang panggul ya adoh ya. Wis. Pokoknya lengkap, guys. Warungnya ya gede. Apa? Ngisi. Ngisi ngolak ya. Ya neng, oh alan kene ya agen juga, guys, ternyata. Susune
Telu tapi aku nggo botole duwe ku mek loro. Sing sirani yo siap. Sing sir apa? Sing ajatan sing sir pesen-pesen. Eh, pesen-pesen sembako. Oke, iya iya sip. Lengkap, guys. Iki lek dibeluki ora gek metu-metu, guys, berarti lagi sholat. Nah, tinggal pencet ini. Bel. Jadi langsung merespon ke atas. Soalnya masak-masak ini sor, guys. Oke, susu sapinya ditaruh di sini. Tuh, susu sapi murni, jadi aman, nggak bakalan yang namanya basi. Aman semuanya. Kok ya lengkap kabeh deh. Sampai bingung. Sandal ya eneng. Iki apa sih nyata? Susunya aku telu. Tapi aku botolnya loro loh ya. Lagian. Orang di anu botol. Nah itu guys. Komarpu dua pocok ya. Guys juga duit. Monggo Pak Soedi. Ya. Kilo ya kena no. Ya. Susu nih guys. Ambil duitnya ya, iki lek. Duitnya nih. Ambil. Transaksi. Telu. Susunya telu. Mumpung kesini guys. Soalnya ya tuh rene iki. Tuh. Sitok iki tak mbah Ji. Ayo dolan yang main opal. Saudaranya mbah Ji guys. Adik ya lek ya, adik. Nggih. Adik. Oke guys, semuanya lengkap, ada pakan-pakan burung juga ada, beras juga ada. Tinggal sudah kemasan seperti ini, 95. Jadi tidak usah khawatir, sudah bersih semuanya. Yang curah juga ada kawan, curah juga ada. Sabun-sabun, alat-alat listrik, ini kabel juga ada. Pokoknya lengkap di sini ini. Biasa musim kemarau, yang nanam cengkeh diimpus pakai botol-botol besar ini juga ada itu. Semuanya ada. Mulai dari kebutuhan bertani sampai kebutuhan listrik semuanya lengkap di sini di toko Tugu-Tugu. Tokonya apa lek, Mang? Semar-semar apa? Semar Dasar. Lek sini yang dulu. Amit jelek ya. Oke, matur suwun. Kula pamit. Oke, pamit dulu, guys. Duseng kok nolak. Nah oke guys, ini kita mau. Oh iya, mic-nya kari. Ini lepas guys. Oke guys, kita mau pulang dulu.